Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Kerajaan Negeri Sarawak sentiasa menyokong pembangunan bidang seni dan budaya dan juga mengenai pembangunan Jepak turut beri kesan kepada pembangunan Bintulu. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering. V, silakan. Ya, terima kasih Sahi. Kerajaan Negeri menerusi Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP sentiasa menyokong pembangunan bidang seni dan budaya yang penting dalam memelihara keunikan warisan pelbagai budaya di Sarawak agar kekal relevan dan dikenali semua. Menurut Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, antara inisiatif kerajaan negeri yang sedang dilaksanakan adalah menaik taraf bangunan Dun Lama menjadi pusat seni persembahan Sarawak dengan peruntukan hampir RM300 juta. Dijangka akan melonjak industri seni kreatif dan persembahan negeri ini ke tahap lebih tinggi sekaligus menjadi tumpuan penggiat seni dari dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Seni Budaya Sarawak 2023 dan teks ucapannya dibaca oleh Menteri MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merangkap penaung ASBS 2023. ASBS 2023 diadakan di Dewan Santapan Kompleks Dun Sarawak, Kuching malam tadi. Datuk Hajah Serbanun Haji Merikan, 82 tahun, dianugerahkan gelaran Tokoh Seni Budaya Sarawak 2023. Antara penerima anugerah ASBS 2023 ialah Jerry Kamit, Anugerah Seni Muzik Sarawak, Jenori Chan, Anugerah Seni Tari Sarawak, Malik Hassan, Anugerah Seni Teater Sarawak, Dr. Sa'i Idris, Anugerah Seni Perbahasa Sarawak, selain Kelab Peminat Piramli Sarawak, Anugerah Pendukung Seni Sarawak 2023, kategori Badan Bukan Kerajaan. Selain itu, Anugerah Seni Lakandi Seni Sarawak 2023 atau Tokoh Legenda Seni Budaya dianugerahkan kepada Allahyarham Radiah Tahir atas jasa bakti dalam pembangunan kesenian gendang burdah di Sarawak. Manakala penghunu Andrison Ngalai menerima anugerah Khasri Apresiasi Seni Sarawak 2023, Tokoh Perpaduan Seni Budaya atas pencapaian menaikkan nama Sarawak menerusi lagu Biar Berkikis Bulu Betis yang bukan sahaja popular di Sarawak malah di wilayah Semenanjung dan Sabah. Dengan pengiktirafan dianugerahkan pada ASBS tahun ini, para penggiat seni dan budaya di Sarawak akan terus aktif berkarya dan menyumbang kepada pembangunan industri tempatan sekaligus menjadi inspirasi kepada generasi muda yang akan mewarisi legasi itu. Pembangunan di Jepak akan memberi kesan kepada keseluruhan kawasan Bintulu. Timbalan Premier Dato' Ammar Awang Tengali Hassan berkata, melihat kepada skala perancangan pembangunan Jepak yang terletak di seberang pusat bandar, ia akan membuka peluang ekonomi dan mengubah kawasan itu menjadi sub-bandar. Tapi yang penting ialah kita nak susun atur semula kampung-kampung ini. Dan apa juga projek-projek perumahan yang nak kita laksanakan, yang kita laksanakan secara berperingkat-peringkat, kita akan memberi keutamaan. Beliau menyatakan demikian pada majlis santai bersama pemimpin di Balai Raya BDA Jepak. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Awang Tengah yang juga timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB Optimis calon GPS Iskandar Turki mempunyai kemampuan dalam meneruskan legasi pembangunan yang dirancang sebelum ini. Padawan Rough Safari 2023, anjuran Majlis Perbandaran Padawan MPP boleh dijadikan sebagai salah satu produk pelancongan Sarawak. Ia secara tidak langsung membantu mempromosikan industri pelancongan di kawasan Padawan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menggalakkan masyarakat di kawasan itu untuk melibatkan diri dengan aktiviti berkaitan sektor pelancongan. Ini termasuklah mengusahakan inap desa serta aktiviti berkaitan kebudayaan masyarakat Bidayuh. Beliau memberitahu demikian pada penutupan Padawan Rough Safari 2023 di Kampung Gede Siburan dekat Kuching. Dato' Sri Abdul Karim turut mencadangkan acara itu dapat dianjurkan dalam jangka masa yang lebih panjang bagi memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk ekonomi mereka melalui penjualan produk makanan dan kraft. Acara tersebut tahun ini berjaya menarik lebih 200 pasukan berbanding hanya 112 pada tahun lepas. Tahun ini menyaksikan penyertaan dari luar negara antaranya Thailand, Amerika Syarikat dan Rusia.
Pengundi muda sekali lagi menjadi tumpuan dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Jepak setelah had mengundi daripada umur 21 tahun diturunkan kepada 18 tahun. Perkembangan lanjut mengenai pembabitan golongan muda dalam penyertaan politik negara kita bersama dengan wartawan Monica Gary di Bintulu. Silakan Monica. Baik, terima kasih Vanessa di studio RTM Kuching. Seiring dengan peredaran teknologi dan kadar demografi dan sudah pastinya pengundi muda amat signifikan dalam penyertaan politik negara. Jadi bersama saya petang ini iaitu Ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Dato' Abdullah Saidul. Selamat petang, Dato'. Selamat petang, salam sejahtera. Baik, Dato'. Memandangkan di Dun Jepak, kita telah ambil maklum bahawa kira-kira lebih 50% pengundi muda di Dun Jepak. Jadi, bagaimana strategi untuk menambat hati pengundi muda ini? Pengundi muda terutama sekali antara umur 18 hingga 21 telah diuji ketika pilihan raya umum yang lepas, dan kali ini kita tidak mengambil sambil lewa tentang peranan mereka, cita rasa mereka dan juga hasrat dan impian mereka berlainan. So di untuk PRK Jepak ini, kita mengambil kesempatan untuk berkongsi dari segi strateginya lah tentang peranan mereka sebagai pengundi dan juga tanggungjawab mereka sebagai warga negara untuk menunaikan turun mengundi nanti. Itu perlu kita lakukan dalam setiap perjumpaan dengan semua warga muda, warga belia, tentang betapa penting mereka untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Dan selain daripada itu, kita juga akan berkongsi dengan mereka tentang cara mengundi dengan bijak, dengan tidak lebih matang dalam penilaian mereka ketika mengundi. Bukan hanya memilih calon yang popular, tetapi mereka juga harus melihat peranan wakil rakyat yang mereka pilih ini nanti dalam menentukan masa depan mereka sebagai warga belia. Dan untuk particularly di Sarawak ini, kita akan berkongsi mereka tentang bukan hanya tentang peluang pekerjaan yang sering mereka tanya, iaitu tentang inisiatif kerajaan untuk mencebur dalam pelbagai industri supaya peluang pekerjaan ini dapat diwujudkan, terutama sekali di kawasan Bintulu ini yang hebat dengan aktiviti oil and gasnya. Selain daripada itu, mereka juga sering bertanya tentang peluang untuk melanjut pelajaran di IPT, Institut Pengajian Tinggi. Kita juga memaklumkan pada mereka tentang di Sarawak ini kita ada tidak kurang daripada 5 institusi pengajian tinggi, Sentek dan universiti yang dimiliki oleh kerajaan, dan hasrat kerajaan untuk memberi pendidikan atau yuran percuma jika mereka berpeluang untuk mendaftar dalam institusi pengajian tinggi ini. Selain daripada itu, kita juga ada institusi seperti Sentek yang memberi peluang mereka untuk meneruskan latihan industri jika mereka berminat untuk meneruskan karier mereka dalam teknikal dan sebagainya. Dan kita ada juga wujud seperti Tegas Tabung Ekonomi Gagasan Sarawak yang berjaya telah melahirkan ramai warga muda, warga belia, usahawan muda, startup. So ini adalah antara perkara dari sisi strategi yang ingin kita kongsikan warga belia supaya dapat mereka membuat penilaian dalam ketika mereka ingin mengundi nanti. Ya. Sedikit nasihat Datuk kepada pengundi muda kita untuk turun mengundi pada 4 November nanti. Saya harap semua pengundi muda 18 hingga 21 dan ke atas sehingga 50 tahun ini nanti turunlah mengundi, kerana itu adalah satu tanggungjawab kita sebagai warga negara. Saya rasa itu satu, bukan hanya tanggungjawab sebagai warga negara, tapi ini adalah satu peranan kecil kita dalam sebagai satu aktiviti, patriotiknya dalam kita menentukan hala tuju negara dan pelibatan warga belia yang sering bercakap ingin terlibat dalam arus perdana menentukan hala tuju negara dan sebagai pentadbiran. Saya rasa langkah pertama yang boleh mereka lakukan ialah keluar mengundi tidak lama, hanya dalam masa beberapa jam mereka berbaris dan mengundilah dan pilih calon yang mereka hendak pilih. Okay, baik, Datuk, terima kasih atas perkongsian tersebut. Jadi Vanessa, itu saja yang dapat saya kongsikan mengenai pengundi muda PRK Dun Jepak yang bakal diadakan pada 4 November nanti. Kembali semula kepada Vanessa di studio, silakan. Baik, terima kasih Monica. Kita teruskan dengan perkembangan ini.
tidak meletakkan janji namun akan berusaha menjadi pendengar setia kepada pengundi di Dun Jepak. Calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki berkata menyedari permasalahan dan keperluan di kawasan itu, beliau memerlukan sedikit masa untuk meneliti satu persatu. Bagaimanapun, beliau percaya banyak perubahan yang sedang mengambil tempat di Jepak hasil usaha mantan adun kawasan itu, Allahyarham Datuk Talib Zulfilip. Kita berharap kita akan dicemahkan kepada undi pada hari berkenaan. Sebagaimana yang Datuk Amar beritahu tadi, insyaAllah kita akan gerakkan semualah, termasuk komponen parti akan membantu. Beliau ditemui pemberita pada program Santai Bersama Komuniti Wanita di Kampung Jepak. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bintulu bersedia membantu GPS mengurus bilik operasi bagi menghadapi pilihan raya kecil Dun Jepak. Pengarah operasi SUPP Toh Koh Peng berkata, jentera parti SUPP sudah bersiap sedia dalam membantu GPS dalam pilihan raya kecil Dun Jepak. Ini semangat GPS yang ada selama ini. Siapa-siapa yang perlukan bantuan, kami akan terus. Ini yang kami buktikan apa-apa yang kami boleh buat dari SUPP Bintulu lah. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di bilik operasi GPS di Bintulu. SUPP melalui kerjasama kukuh ini akan dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam memberi khidmat kepada rakyat. Sebanyak 4 kampung yang boleh menyemak di bilik gerakan tersebut iaitu Kampung Sinong, Kampung Baru, Kampung Nyiguk dan Kampung Sibiu. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih untuk berita seterusnya. Silakan Sahih. Baik, terima kasih.